Teman-teman, halo semuanya. Semoga sehat-sehat dimanapun berada ya. Kembali lagi bersama saya, Masak Bareng Lili ya teman-teman. Ini saya ada beli bandeng, beli 1 kilo yang sudah saya masuk kulkas, tapi udah saya lumurkan dengan lemon, udah cuci bersih, buang perut. Jadi ini akan saya presto dengan bumbu seperti ini, bawang merah ada sekitar 6-10 biji, 10 atau 10 sampai 12 biji butir, ada kunyit dua ini sebanyak ini, ada bawang putih 7-8 siung, ada merica dan ada ketumbar 1 sendok makan. Ini bumbu yang satu ini akan saya blender sampai halus. Kemudian ini ada daun salam beberapa helai, daun jeruk beberapa helai, dan serai. Ini ada yang keringnya, jadi agak pakai yang segar, ini ada dua. Dan ini ada jahe secukupnya, lengkuas, dan kunyit. Ini akan saya iris kecil-kecil, iris tipis-tipis gitu. Ini jahenya saya iris. Lengkuasnya juga diiris. Ini agak tua ya, jadi agak susah potongnya. Ini kunyit saya iris juga. Ini serainya juga diiris. Ini. Ini saya tambah sedikit air. Ini sudah selesai di blender. Ini sudah halus, saya masukkan ke bagian ikan. Ini dicampurkan ke ikan. Ini sesudah dituangkan ke ikan, saya tambahkan garam sekitar 1,5 sendok teh dan kaldu jamur 1 sendok teh. Ini saya campurkan bumbunya biar ikannya ini ya meresap bumbunya. Ini saya biarkan selama 15 menit dulu. Ini saya siapkan panci ajaib yang akan saya ini masukkan airnya. Ini panci seperti dikukus, cara masaknya pakai kukus. Kalau presto langsung terendam ya ikannya. Kalau ini saya simpan ini daun pisang buat alasnya. Panci presto saya ada tapi terlalu kecil buat ikan, jadi saya pakai panci ajaib. Ini daun salamnya saya masukkan dan daun jeruknya disobek-sobek. Masukkan juga kunyit secukupnya dan serai, jahe beberapa keping ya.
lengkuas. Kemudian ikan yang sudah saya bumbuin, saya masukkan ini bersama dengan bumbu kunyitnya biar meresap. Ini disusun. Ini perutnya saya isi dengan kunyit. Ini besarnya pas, ini pancinya pas-pas, dapat 4. Ini ditambahkan dengan bumbu, lapisi lagi dengan daun pisang, taburkan lagi. Dilakukan sampai ikannya selesai, sampai ikannya selesai ya, habis ya. Ini dibalik kepalanya bagian sini. Ini 1 kilo 10 ekor. Jadi sisa 2 bagian atas. Ini oke, saya ini atasnya saya tutup lagi dengan daun pisang. Ini saya rebus sampai airnya betul-betul mendidih dan panas, akan saya diamkan di panci. Ini sudah mendidih airnya teman-teman, saya matikan kompornya. Ini saya masukkan ke sini, ke panci, ada sarung luarnya, ini saya kunci. Dan ini saya biarkan sampai dingin. Ini karena saya pakai pegang ya, videonya agak ini bergoyang. Jadi saya diamkan biar sampai dingin. Terus nanti saya rebus lagi. Saya lakukan seperti ini, saya lakukan sampai 3 kali. Biasanya saya pakai presto, itu saya presto 2 jam. Jadi sekarang saya pakai panci ajaib, agak beda cara masaknya. Jadi ini biarkan di dalam, karena di dalam ada panasnya, ini ada kedengaran suaranya. Jadi tunggu sampai dingin, akan saya lakukan lagi seperti ini sampai 3 kali. Ini sudah selesai seperti ini teman-teman. Ini sudah selesai dikukus dengan panci ajaib, yang saya lakukan selama 3 kali pengukusan bertahap ya. Jadi ini akan saya goreng.
sisanya saya nggak goreng habis, jadi saya simpan di freezer untuk lain kali kalau mau makan bisa digoreng. Ini sudah selesai digoreng ya teman-teman. Ini saya goreng 4 ekor aja. Ini sampai kepalanya aja copot. Ini saya pakai sambal pedas yang beli jadi. Saya nggak buat sambal. Ini saya cocok. Kepalanya aja sampai tulang-tulangnya bisa dimakan semua. Tulangnya tidak ada ya teman-teman, sudah hilang, lembut. Kalau pakai panci presto mesti 2 jam, kalau pakai ini kayaknya masih ada sedikit. Ini tulang tengahnya masih ini ya, masih sedikit ini kelihatan. Kalau pakai panci presto 2 jam biasanya lembut. Ini saya pakai panci ajaib, jadi masih ada sedikit tulang-tulang yang belum begitu ini ya, begitu lunak, tapi sudah bisa dimakan tidak apa-apa ini. Oke teman-teman, jika video saya ini menurut teman-teman baik, silakan di like dan di subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.